kalau untuk kasus argumen Persija mereka dan PSM gini solusinya gimana Pak ke depannya Pak? Oh, iya nanti saya catat. Saya catat. Ya kan ini ada renovasi stadium oleh pemerintah 1,9 triliun. Di situ ya pemerintah akan juga melihat kesempatan ya klub-klub mengelola lapangan stadium seperti di Persita, seperti yang ada di Bandung. Ya nanti saya catat ada rekomendasinya. Pak, kalau argumen ini mereka, saya bukannya ngancam ya, tapi ya saya mau membangun klub yang cinta Indonesia juga dong. Kan pemerintah membangun 1,9 triliun loh. Kalau klub-klub bisa nggak renovasi ratusan miliar? Bisa nggak klub-klub bikin stadium besar? Kan nggak. Berarti artinya ada apa? Saling keseimbangan antara pemerintah dan swasta. Kan kita harus saling dukung. Benar Pak? Iya, benar. Iya. Kan nggak bisa dong. Kita mau bangun sama-sama, pokoknya maunya hak yang nggak bisa. Nanti saya catat. Ya, pasti juga supporter akan sedih. Karena pasti supporter ada yang namanya Merah Putih, ada yang Persija, ada yang PSM. Tapi pas supporter ngerti, apalagi kita sedang memfasilitasi stadium untuk dimiliki PSM. Termasuk JIS ini kita renovasi untuk Persija juga. Itu bukan hanya buat tim nasional kan? Gitu. Maksudnya nggak dapat stadionnya nggak dapat jatah renovasi? Ya saya pikirin dulu, Pak. Kan boleh dong saya mikir. Kan kalau mereka mikir-mikir bantu Merah Putih, saya juga boleh dong mikir-mikir bantu klub. Boleh nggak? Iya.